السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ma la nabiya ba'da ba'du Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana masih memberikan kepada kita kesempatan serta karunianya Agar kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang suci ini Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang kata-kata muqaddimah. Judul ceramah saya pada hari ini ialah puasa yang disyariatkan. Puasa yang disyari disyariatkan adalah puasa anggota badan dari dosa-dosa, dan puasanya perut dari makan dan minum, sebagaimana makan dan minum membatalkan dan merusak puasa. Demikian pula halnya dengan dosa-dosa, ia memangkas pahala dan merusak buah dari puasa tersebut, sehingga memposisikan. Pada kedudukan orang yang tidak berpuasa, karena itu orang yang benar-benar berpuasa adalah orang-orang yang puasa segenap anggota badannya dari melakukan dosa-dosa. Lisannya berpuasa dari perbuatan dusta, kekejian, dan mengada-ngada, dan menahan dari lapar dan hausnya. Serta menahan dari syahwatnya, bersenggama bila berbicara, ia tidak dengan sesuatu yang melukai puasanya. Bila melakukan sesuatu pekerjaan, dia tidak melaku melakukan sesuatu yang merusak puasanya. Ucapan yang keluar dari lidahnya selalu bermanfaat dan baik. Demikian pula dengan amal perbuatannya, ia laksana wangi minyak kasturi. Yang tercium oleh orang yang bergaul dengan membawa minyak tersebut, itulah metafor atau perumpamaan bergaul dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa akan mengambil manfaat dari bergaul dengannya, aman dari kepalsuan, dusta, kejahatan, dan kezaliman, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah puasa yang disyariatkan, tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum. Dalam hadis sahih menyebutkan, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Hadis riwayat ah, Bukhari, Ahmad dan lain-lain. Dalam hadis lain dikatakan juga betapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Kaum muslimin rahimanirahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.